Kerabat desa Indonesia, setelah kalah dalam Pilpres 2024 dan gagal maju di Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik sendiri. Hal tersebut diungkap Anies menjawab pertanyaan publik terkait langkah politik mantan rektor para Madinah ini di Jakarta, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta lantaran tidak memiliki kendaraan politik. PDI Perjuangan yang menjadi harapan terakhirnya pasca putusan MK, lebih memilih kader sendiri. Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Cagub dan Cawagub Jakarta. Dalam pernyataannya, Anies juga menjelaskan perihal dirinya tidak menjadi kader salah satu partai, agar bisa diusung dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Kemudian ada yang usul, supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah, gini. Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan. Nah, no, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun Ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalannya yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan berharap partai politik yang akan didirikan Anies Baswedan dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, tepat pada saat kepemimpinan Jokowi berakhir serta bersamaan pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI tahun 2024 sampai tahun 2029. Pilihan Anies untuk memulai e, menampung jumlah aspirasi yang surplus sejak e, pilpres kemarin harusnya dilembagakan melalui ormas atau apapun namanya supaya ada semacam keresmian tuh tidak menunggu-nunggu momen. Saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengsarkan sebelum 20 Oktober waktu saya, di hari bersejarah itu Anies juga uh, 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 mendeklarasikan uh, partai putihnya kan, betul-betul ada ada event di situ dan sesuatu yang eventual. Para simpatisan Anies memang sangat berharap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dapat mendirikan partai sendiri setelah tak dilirik lagi oleh partai-partai pengusungnya pada Pilpres. Menurut pengamat, Anies Baswedan sudah memiliki modal awal untuk membentuk parpol sendiri. Yakni modal publik figur serta modal sosial, plus semangat perubahan untuk Indonesia yang semakin membesar. Pada Pilpres 2024, Anis Baswedan berhasil meraup suara sebanyak 40.971.906 atau sekitar 24,9 persen dari total suara sah nasional yang mencapai 164.227.475. Jika 25 persen dari perolehan suara tersebut merupakan pendukung militan, maka pada pemilu 2029 mendatang Partai Anis bisa mengantongi sekitar 10 juta suara. Itu artinya, Partai Anis Baswedan sudah masuk urutan lima besar. Apalagi jika mampu mempertahankan hingga 50 persen, maka perolehan suara Partai Anis pada pemilu lima tahun mendatang mencapai sekitar 20 juta suara. Kurang lebih sama dengan perolehan suara Partai Gerindra pada Pileg 2024.